الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى آمين اعلم أيها الولد والمحب العزيز ketahui olehmu wahai ananda tercinta yang mulia. Jadi Imam Ghazali manggil muridnya ananda tercinta yang mulia. Berarti apa? Betapa sayangnya beliau, betapa hormatnya beliau walaupun kepada muridnya. Ini muridnya betapa enggak hebat, sudah banyak khatam kitab. Kitab-kitab Imam Ghazali sampai ya ulumuddin datang. Memang kalau ketika dia punya siapapun kita, kalau punya murid hebat, warok dia, jaga daripada keharaman, lalu orangnya pintar, guru bangga. Kenapa? Karena dia akan menjadi generasi kualitas. Udah pintar, punya murid pintar, warok, ya, pintar, warok, ya. Muta'adib, subhanallah, bangga seorang guru yang begini. Nah, Imam Ghazali ini muridnya hebat, makanya beliau panggilnya ayyuhal walad, menjadi kitab. Kan kemarin sudah dibaca ya, awal kronologis daripada pembuatan kitab Ayyuhal Walad ini. Ya, ditulisnya kitab Ayyuhal Walad ini karena ada permintaan seorang murid agar memberikan nasihat kepadanya, ya, yang dimana nasihatnya akan menjadi pegangan hidupnya, ya. Lalu Imam Ghazali beliau mengiyakan ini. Kata beliau, i'lam ayu al-waladu wal-muhibbul azizu, ketahui olehmu wahai ananda tercinta yang mulia, atau lallahu baqoka bitu'ati wasalaka bika sabila ahibba'ihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan kekalmu, maksudnya umurmu, bitu'atihi, panjang umur dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang bagus, panjang umur taat. Seperti umur Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, umurnya panjang taat. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Imam Ghazali, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ghazali? Subhanallah. Wasalaka bika sabila aibai, dan semoga Allah Ta'ala perjalankan kepada engkau di jalan orang-orang yang dicintai. Aibba, ya, ini adalah jama taksir, ya, mufradnya habib, jadi yang dicintai, mufradnya habib, jamanya aibba atau ahbab. Semoga Allah Ta'ala memperjalankan engkau di jalan orang-orang yang dicintai. Dicintai Allah. Jadi kalau kita mencintai, beda dengan dicintai. Kalau mencintai, banyak. Tapi dicintai, ini jarang. Ada satu orang yang masya Allah idola, ya. Ada idola umpama gitu ya, perempuan satu, so, ada 10 orang, ini 10-nya cinta sama tu orang, demen banget sama tu perempuan satu, tapi yang dicintai cuma satu doang. Yang hebat yang mana? Yang dicintai.
Begitu pula kita kepada Allah yang dicintai. Jadilah kita mudah-mudahan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali mendoakan muridnya supaya menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya, berjalan di jalannya orang yang dicintai Allah. Kata beliau lagi, anna mansuran nasiati yuktabu min ma'dinir risalati, bahwasanya tersebarnya nasihat ini ya yang ditulis dalam kitab ini ayyuhal walad itu adalah min ma'dinir risalati, sumbernya dari ya risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa kitanya, saya mah ya cuma nulis aja. Semuanya asalnya dari Rasul. Ini tawaduknya Imam Ghazali. In kana qad balagaka min unasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati? In kana, jika ada, qad balagaka min unasihatun, jika ada sungguh nasihat itu telah sampai kepada Rahmanir Rahim. Yang mana tu? I'lam ayyuhal walad wal muhibbul azizu. Sampai mana tadi? Anna mansuran nasihati yuktabu min ma'dini risalati, bahwa tersebarnya nasihat yang ditulis dalam kitab ini itu adalah min ma'dini risalati, bersumber dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagaka min unasiatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati, jika ada nasihat itu telah sampai kepadamu, fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka hajat apa bagimu pada nasihatku ini? Ini adalah tawaduknya Imam Ghazali. Ya. Kalau sudah sampai ya nasihat kepadamu, ya apa hajatnya nasihatku ini? Ini tawadu Imam Ghazali kepada muridnya. Wa in lam yabluka faqulni, dan jika belum sampai kepadamu maka katakan kepadaku, kata Imam Ghazali kepada muridnya, madza hasalta fi hadhis sinin al-madiyati, apa yang sudah kau hasilkan pada tahun-tahun yang lalu. Ini tawadu Imam Ghazali kepada muridnya. Ayu al-waladu min jumlati ma nasuhaka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayu al-walad, wahai ananda, min jumlati ma nasuhaka bihi, daripada sejumlah apa yang telah memberikan nasihat dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat tahu kepada umatnya, kauluhu, jadi di antara sejumlah sesuatu yang Rasulullah SAW nasihatkan kepada umatnya, yaitu kauluhu alaihissalam, sabda Nabi alaihissalam, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istigaluhu bima la ya'nihi, tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada hamba, yaitu sibuknya hamba
dengan sesuatu yang enggak ada manfaat. Jadi kalau hamba itu sibuk dengan sesuatu yang enggak ada manfaat, dia itu berpaling dari Allah, berpaling darinya. Jadi kalau dia sibuk kepada sesuatu yang enggak ada manfaat, Allah enggak mau pandang kepadanya. Nonton sinetron, nonton sinetron, sinetron sinetron. Ya, sinetron apa? Korea, ya, film Korea. Nong sekarang kan lagi demen film Korea ya. Coba abis nonton film Korea, apa yang manfaatnya apa kira-kira? Enggak ada. Iya, seorang produser bukan, seorang apa, main film itu ya, bukan. Cari yang manfaatnya, apa kita nulis atau apa gitu ya, cari yang manfaat. Itu kan orang perempuan demen ngeliatin film Korea, yang diliatin itu cowok ganteng. Takutnya ntar demen sama cowok itu, sama suaminya gak demen ntar. Jangan sampai itu begitu, itu bahaya. Jadi kalau ada seorang istri selalu melihat, suka melihat kepada cowok lain, laki-laki lain, takut nanti dikenakan bala, enggak demen sama suaminya, demen sama tuh orang. Ini bahaya kalau udah seperti ini, jatuh cinta. Kalau udah jatuh susah bangun. Jadi sebelum terjadi tinggalin, enggak ada manfaat. Tuh kita melakukan itu, Allah berpaling dari kita, Allah enggak mau pandang kita. Atau lain-lainnya, bukan ini, apa aja yang enggak ada manfaatnya, jauhkan. Ketika kita lakukan itu, Allah berpaling, enggak mau Allah dekat-dekat kita. Maksudnya Allah enggak mau pandang kita. I'rad, alamatu iradillahi ta'ala, itu tandanya. Pertama, kedua, hadis yang kedua, ya, nasihat Imam Ghazali yang pertama, wa ini meru'un za'abat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa la'u minal ibadati la jadirun antatula alai hasratuhu. Dan jika seseorang pergi, hilang maksudnya, oleh waktu daripada umurnya pada bukan apa yang diciptakan, ya, yaitu daripada ibadah. Jadi jika ada seseorang waktunya, umurnya itu hilang, dia gunakan bukan untuk ibadah, bukan untuk apa yang diciptakan yaitu ibadah, la jadirun, maka pantaslah antatula alaihi asratuhu, bahwa panjang kesedihannya, panjang penyesalannya. Jadi kalau kita gunakan waktu kita pada bukan yang diciptakan, pada bukan yang ibadah, karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni. Maka kita lakukan itu, umur kita lakukan di situ, kita habisin di situ sedikit aja, la jadirun, maka pantaslah antatula ali hasratuhu, panjang atasnya kesedihannya, penyesalannya, bakalan nyesel, bakalan sedih. Bakalan sedih dihabisin umurnya begitu. Apalagi dihabisin sedikit aja. Sa'atun min umrihi, sa'ah, satu waktu, bukan pada apa yang dia diciptakan yaitu ibadah,
bukan untuk ibadah, hilang begitu aja, maka dia akan menyesal nanti, panjang penyesalannya. Wa man jawazal arba'ina, yang kedua, yang ketiga, hadis yang ketiga, nasihat yang pertama. Wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrihi falyatajahaz ila an-nari. Siapa saja yang telah sampai umurnya 40 namun kebaikannya belum menguasai atas keburukannya, maka hendaklah dia bersiap-siap ke neraka. Udah umur 40 masih bermain-main aja, masih santai-santai aja, masih demen berbuat dosa, belum tobat, masih demen karaokean. Tapi bukan berarti yang di bawah 40 tenang-tenang aja, alhamdulillah gue belum 40 masih, berarti masih bisa belonjoran gitu ya. Bukan begitu. Kemarin belum lama anak muda mati. Apalagi kalau udah umur 40. 40 paruhnya. Setengah, syukur-syukur dapat 40 lagi tuh, 40 tahun lagi. Tapi belum tentu juga hebat banget 40 lagi, 80. Jadi kalau udah 40 udah siap. Udah bener semua, putih semua udah. Enggak ada yang lain. Putih semua maksudnya akhirat semua. Akhirat semua udah. Orientasinya udah akhirat aja semua. Semuanya akhirat. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli al-ilmi, dan pada nasihat cukup untuk ahli ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.